Kalau ke supermarket tidak yang kita beli cuma beberapa item, jadi kita skip beberapa tempat kayak gini, nyaris nggak kebeli, nggak bermanfaat. Jadi kita langsung ke tujuan utama kita. Di sini juga banyak frozen food, termasuk es krim dan boba-boba kayak gini. Kemudian ada tisu juga. Ya, yang kecil. Boleh lah, ambil lah. BTW, tisu itu laku keras di Taiwan karena orang Taiwan cebonya pakai tisu. Laris tuh, Bu, karena kan diskon. Ini popok orang dewasa. Popok nenek-nenek, kakek-kakek. Juga ada tisu khusus guguk. Kemudian si kecil nggak tahu beli apa itu. Rp128.385. Yang mimi pokok aja lah. Ini. Si tiga. Tapi aku suka bau wangi. Ya udah, berarti yang pink aja. Kalau ini beli dua. Satunya 77,5.
lihat kelakuan si kecil, dia pasti suka nata-nata gitu. Dek, ini bukan di rumah, ini Dek. Baby oil besar. Ibu gak punya. Ya berarti ada, kalau habis ke sini aja. Iya. Oh. Suci. Ada perlengkapan bayi. Apa nih, buat dot ya namanya? Apa itu? Iya, dot. 79 inci. Kan Kia enggak ada. Kia juga ada dot. Cek yang ini. Popok, Bu? Iya. Itu tujuan utama kita sih sebenarnya, kita beli popok. Dan popok di sini harganya segini. Kita pilih yang paling murah 245. Jangan tanya lainnya pasti mahal-mahal tuh. Diketawain sama bayinya gitu. Sama bayinya nih nyebelin. Ngetawain kita. NT 340 guys. Kalau yang kayak gini mesti mahal banget, hampir 500 NT. Ini 54 389. Itu 389. Jadi kita mesti dua aja sekalian biar gak susah-susah bawangnya. Wow. Yuk, udah yuk. Wow. Kita nyari sabun mandi. Ini udah Johnson Johnson. Yang ini aja yang sulang Biore ya. Sudah. Iya. Lu tinggal sama ibu. Ini tinggal sama ketau. Ayo. Ayo sini. Lu ibu pergi. Lu ibu pergi. Woi, ayo pergi. Madu, so this.